Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bang Raya Channel. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan lahir dan batin, bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Buat teman-teman Bang Raya yang lagi kurang sehat atau sakit, Bang Raya doakan supaya cepat sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oke. Dalam video kali ini Bang Raya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana cara menyembunyikan nomor HP di aplikasi Telegram. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bang Raya. Oke, kita langsung aja menuju aplikasi Telegramnya. Dan buat teman-teman yang belum punya aplikasi Telegram, tinggal di download di Play Store juga ada. Oke teman-teman, ini yang lagi apa namanya, yang lagi online adalah Raden Bentar. Terus kita klik dulu Jesse ya. Nah, yang lagi online Jesse, kita cari nama Raden Bentar nih, dan ada di bawah Raden Bentar. Nah, di sini masih ada ya teman-teman. Nomor teleponnya masih jelas, ini ada nomor teleponnya. Oke, sebagian saya blur. Nih, ini masih ada. Oke, Bang, bagaimana caranya untuk menyembunyikan nomor HP di Telegram? Oke. Kita klik Raden Bentarnya. Ini yang lagi online. Kita scroll ke bawah ya teman-teman. Di pengaturan nomor lagi, privasi dan keamanannya klik, terus kita klik yang ini teman-teman, yang nomor telepon klik. Nah, di sini ada tiga apa namanya, ada tiga pilihan, semua orang, kontak saya, tidak. Kita klik aja yang tidak ada, klik. Ini udah klik, kita coba klik yang centang. Nah, dah terlihat. Coba untuk membuktikan kita online-nya dari Jesse. Nah, udah online, kita klik cari aja Raden. Nah, udah Raden Bentar. Oh, di sini ada info nomor telepon tidak diketahui ya kan teman-teman, yang udah hilang nomor teleponnya, enggak ada. Jadi simple ya buat teman-teman yang pengen menyembunyikan nomor HP karena untuk privasi, supaya tidak bisa ditelepon atau dihubungi, caranya mudah kayak tadi di pengaturan ya, tinggal kita klik mana yang diperbolehkan atau yang tidaknya. Ini simple. Oke. Buat teman-teman semuanya, mungkin video kali ini cukup sekian aja. Yang mau mencoba silahkan. Tidak ada salahnya, karena kalau nomor kita tersebar juga takutnya ada yang teror atau apa ya. Ini kan lebih menjaga keamanan. Buat semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.